Kontrolnya di game ini gak enak. Sini, maju lo. Selamat datang di Rolik Si Channel. Dan di video kali ini gue main game Odry ya. Gamenya baru aja rilis di Play Store Indonesia. Kalian sudah bisa download langsung. Dan game ini game action adventure. Kalian bisa real battle dengan player lain. Kalian juga bisa nge-craft dan juga finding treasure gitu kalau nggak salah ya. Oke, langsung saja nih, gamenya sudah bahasa Inggris. Dan nanti kita akan cek apakah sudah support bahasa Indonesia juga. Dari grafiknya juga mantul ini. Musiknya enak banget ya. Jadi kalian juga bisa ngecraft di sini, ngecraft bangunan. Kayaknya equipment juga kalian bisa craft di sini ya. Oke, kita maju aja. Kayak The Crouch ya, kayak The Crouch ini. Gue pengen masuk ke settings. Wah. Oke, di sini tidak ada setting yang gue lihat, tapi kita ikutin aja ya. Walter Robinson, grafiknya bagus ya. Robinson base camp, nah ini dia. Here my base camp, nothing special but nice to stay. Go up from base camp and attack trees and stones. Oke. Kita cari pohon. Oke, ditinju bisa ya. Oke, sampai tombang itu, habis itu batu. Gimana nih caranya? Batunya bisa dipukul, pemirsa. Kuat juga nih orang nih. Oke, gue butuh batu lagi sih. Ini butuh 3 lagi. Ini UI-nya terlalu kecil ya. UI-nya agak kecil. Oke, udah. Kalau gitu kita balik lagi. Robinson-nya ngikutin loh ya. Ini ngontrol karakternya agak kurang enak, guys. Oke, okay, kita ngecraft sesuatu di sini. Oret. Tadi disuruh craft apa ya? Bonfire, sleeping bag. Coba bonfire dulu. Bener gak sih? Build crafting table inside the base camp. Kambing. Ini crafting table. Oke. Okay. Loh. Oke, okay. Then shall we craft knight sword first? Oke. Okay. Waktunya kita bikin senjata di sini ya. Hah? Sword-nya di sini lagi kah? Enggak nih. Ini use-nya gimana sih? Oh, gini. Ada ikonnya, oke. Jadi ini dia sword yang harus kita bikin. Oke, let's craft. Ditunggu gitu. Lama nih prosesnya kayaknya. Oh, udah jadi langsung. Satu set sama armor nih kayaknya. Follow the direction. Direction mungkin maksudnya where compass point. Oke, kompasnya mana? Oh, kompasnya ada di atas kepala kita tuh, guys. Tuh. Kalau jalan diamond gitu ya. Oke, lanjut lagi lah. Wah, lumayan ini game-nya, guys. Cuman ini ngontrol karakternya agak kurang enak ya ini. Ini bisa di... Oke, ternyata tidak bisa bergerak menggunakan tab ya. Tapi layar kanan kalian bisa gunakan untuk nyerang gitu. Oh, itu tumble. Oh, ini nge-parry. Oh, ada di bawah tuh kayaknya. Di bawah ya. Iya, ini kalau jalan panahnya tuh berubah jadi diamond gitu loh. Compass point where this try to digging. Oke, okay, ini kita digging. Oke, okay, gua menemukan altar. Ini chest. Oh, kameranya nggak bisa di rotate aja, guys. Nggak bisa di zoom juga ini. Apa nih? Press the button to pick up. Button apaan? Oke, gitu. Tadi siapa tuh barusan? Win the upcoming battle. Oke, ini ada musuh cuy. Kok peri. Oke, mantap. Menang. The returning ship will be here soon. Let's go to the shore and wait for ship. Oke, kita menuju ke pantai ya.
kita naik ke atas. Kalian perhatikan minimap yang ada di sebelah kiri atas. Kita menuju kapal di sini. Ini ngingetin gue sama game apa gitu yang dua dimensi, yang kayak Minecraft juga, dan juga ada battle-nya juga itu. Tapi yang ini mode 3D ya. Extract. Tapi kalau dari deskripsi, okay, Victory. Kalau dari deskripsi gamenya sih, ini lebih ke real time battle gitu guys. Jadi mungkin dikirim di satu pulau, habis itu nanti kita bisa ngecraft weapon atau equipment yang lain. Habis itu nanti kita battle ya. Sepertinya kayak gitu ya. Oke, akhirnya kita bisa masuk setting. Tadi resolusinya gue pakai yang medium kalau nggak salah tadi. Nah, frame rate-nya ternyata bisa mentok di 60 ya. Kalau HP yang support 90 Hz layarnya, siapa tahu aja bisa, kalian tes aja. Ini ada karakter-karakter yang banyak banget. Ini karakternya menarik. Ini ada pirates. Gue tertarik sama yang ini dan juga yang ini nih. Burung ini. Kodoknya juga lucu nih, cuy. Kita cobain aja kali ya. Di sini ada treasure hunt, ada tutorial, ada ini lawan komputer gitu. Kita coba treasure hunt kali ini ya. Dan gue coba pakai si pirate ini, Pirate Gal. Ini customizing. Jadi ini skinnya. Ada emoji. Oke, itu agak delay sih. Padahal udah dari tadi gue ngeklik treasure hunt-nya. Tiba di pulau lagi dan grafik high-nya cukup bagus. Tapi kayak ada yang kurang aja gitu loh. Bagus banget ini. Suara ayamnya lucu banget. Maaf ya. Oke, Roxy no kills. Recruit companions in practice battle. What the? Oh enggak, ini kayaknya masih di dalam lobby. Oh, kayaknya kita udah mau mulai battle deh ini guys. Atau udah mulai battle gitu? Oke, di sini recruiting companion itu masih ada 1 menit bertambah waktunya. What the hell? Oke, ini bisa diarahin gitu ya. Ya, MOBA style. Bisa ngetambal juga kalian. Oh, yang pirate ini sepertinya bisa menghilang ya. Wow, keren. Jadi ada buff itu. Dia bisa menghilang gitu, cuy. Itu ngeglitch apa emang menghilang dia skillnya? Pirate menghilang, keren juga ya. Oke, sepertinya masih sepi player. Monggo diramein, guys. Ini masih sepi player asli nih. Kayaknya kita coba keluar dulu ya. Sayang sekali karena matchingnya lama. Ini sepertinya masih sepi player, jadi kali ini kita coba ini ya. Kodoknya deh kita coba ya. Tadi kan pirate-nya udah kita lihat skill-skillnya. Ya, terpaksa kita main di mode AI aja, lawan komputer, guys. Oke, gue kira tadi bakal ada story gameplay-nya gitu. Ternyata emang real battle ini. Real time battle 3 versus 3. Oh, ini bukan kodok, lizard. Bunglon ini. Ntar kita lihat skill-nya. Iya, jadi no bro, Pak. Oke, join ya. Nah, kalau ini cepet. Kalau AI modenya. Oke, jadi 3 versus 3. Kita lawan komputer semua di sini. Sayang sekali karena masih sepi, jadi oke, kita pakai ingetin gue sama Rengo itu. Film animasi, cuy. Apa enggak sakit apa itu lidah dipakai hajar ini? Oh, ada musuh depan gue nih, cuy. Ada musuh depan gue, cuy. Oh shit. Oke. Lawan dia. Eh, kebetulan banget ini dia kan masih komputer ya. Woi, lidahnya, bos. Hei. Ya bisa kak. Kali. Gua kalah di lawan-lawan nih. No. Tolong. Ya, mati. Lu sih lidahnya. Ini bisa repair nih kayaknya.
Oke, bisa repair ternyata. Wih, gak hancur, hancurin batu ini. Ya, ayo, ayo. Ya, jadi kejar sama babi, pak. Oh, ini nge-kill gue kayaknya tadi nih. Oke, okay. Oke, okay. Rasakan pembalasan. Masih mau ngarahinnya itu yang agak susah nih guys, karena emang kontrolnya itu agak kurang enak ini di game. Ayo sini sini. Ini AI-nya pinter juga nih. AI-nya pinter juga kambing. Kejar loh. Tuh ini arahinnya yang agak susah nih guys. Ah. Ini AI kok tapi jago sih kaburnya. Tidak banget. Dia tahu gitu loh kalau gue kejar. Ah bodoh lah. Mau kerah dulu aja lah. Kejar maling. Gue. Maling. Oh kambing kambing. Oh ada harimau yang tidur. Oh oh oh. Sumpah nih kontrolnya ini gak enak banget asli asli. Wedi, ada zombie dong. Wah. Ajar, ajar. Musuh gua jadi tanker di depan. Gua dapat gold coin. Serem banget. Ya, kali ini komputer yang unggul poinnya, guys. Lah. Chopper ore-nya tadi bukannya udah. What the hell? Wah, asli gua enggak ngerti lah. Oh, oke. Gua udah beli tang ternyata lidah sekarang beda ini attack-nya. Ini ini kayak nama aja kayak marah banget ya. Attack-nya kenapa kayak gini? Marah dia. Asli kocak ini. Gimana ya rasanya ditampar sama lidah? Bam. Tamparan lidah. Tamparan lidah. Bam. Bam. Sel gua, sel, sama kontrolnya di game ini gak enak. Jadi maju lo, bam, ceplak, 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 bam, bam, ratakan, ratakan bijinya. Jangan macam-macam lo, gua dapat lidah baru nih. Kambing, sini kau, mau kemana kau, ha? Udah mau mati juga. Tolong, tolong, kabur. Apple, apple, ini apple, ini apple. Suwe. Oke, makan lagi. Mana tadi? Oke, waktunya kita bawa ke ship. Udah menang kita nih. Waduh, saya lagi jalan ini kayaknya gue cuy. Bener gak sih? Ada jembatannya gak sih? Oke, ada jembatan ternyata guys. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Ya, ada orang lagi. Ya. Ya, udah deket sama kemenangan lagi. Kapalnya mana sih? Ini gak bisa gerak lagi, ah. Tobat saya bang, ah. Tolong, teman gue mana? Astaga, kapal udah di situ lagi. Kontrolnya gak enak. Ini komputernya kok jago banget ya? Treasure-nya diambil lagi kan sial. Gue butuh kekuatan barrel sih buat ini, buat nyeruduk gitu loh. Bagus tadi tuh barrelnya. Gue rada nyesel juga pakai si kadal ini. Tahu gitu gue pakai yang pirate tadi.
Ya kalah cuy. Ah. Oke, jadi intinya itu kita ngambil treasure, habis itu kita bawa treasure-nya ke perahu gitu ya. Kalau misalnya sudah muncul di map, kalian lihat aja. Dan itu butuh 3 treasure yang harus kalian bawa ke kapal cuy untuk memenangkan pertarungan ya. Yang jadi masalah ini komputernya rada susah, dan menurut gue pribadi untuk kontrol karakternya pun juga ini nggak enak bro, kurang enak kontrol karakternya ini ya. Gamenya itu tidak sistem auto aim gitu, jadi untuk menyerang musuh itu kalian harus benar-benar pas tepat sasaran cuy ke arah musuhnya ya. Jadi makanya gue sering miss tadi itu karena emang kontrolnya kurang enak guys ya. Arahinya itu emang kurang enak di game ini. Jadi minusnya sih menurut gue di bagian kontrolnya aja. Untuk gameplaynya sendiri sebenarnya ini menarik ya, karena real time battle 3 versus 3 gitu, dan butuh strategi juga pastinya. Oke guys, jadi seperti inilah gameplay dari Odrianya. Kalau kalian pengen coba mainin gamenya, link download ada di deskripsi. So thank you semua buat kalian udah nonton, dan sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. Bye bye.